yang baru saja mengikuti channel ini, sila tekan subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan berita lebih menarik selepas ini. Nak dilepaskan kenapa? Just let me go, I just want out, I just want to move on. Dah terlambat kalau hari ini baru nak tersedar, baru nak, alamak, isteri aku nak hilang. Sudah terlambat. Dalam prosiding hari ini, pengarah sensasi Syamsul Yusof enggan menceraikan isterinya Puteri Sarah kerana percaya masih ada sinar untuk berdamai. Menerusi video dimuat naik ekstra di TikTok, Puteri Sarah berkata suaminya itu tidak mahu melepaskannya serta menyatakan Syamsul percaya bahawa mereka masih boleh berdamai. Tak nak, dia tak nak lepaskan Sarah. Dia kata masih ada sinar. Sinar apa? Sinar harian. Dia kata, masih boleh berdamai lagi. Dan dia kata masih ada sinar katanya. Sementara itu, Puteri Sarah turut mempersoalkan sinar apa yang dimaksudkan oleh Syamsul sedangkan suaminya tidak bertanya khabar ketika dia masukkan hospital baru-baru ini. Sarah masuk hospital hari itu pun, dia tak jenguk tanya khabar. Sinar apa? Sarah tak tahu kenapa dia buat macam tu, katanya. Dalam pada itu, Sarah berkata dia tidak tahu mengapa Syamsul enggan menceraikannya serta meminta pengarah itu melepaskannya. Tambah Sarah lagi, suaminya ada berhubung mengenai anak-anak ketika mereka menunaikan umrah baru-baru ini. Apa yang ada sinarnya lagi? Just let me go. Seperti biasa, dia ada berhubung mengenai anak-anak sewaktu pergi menunaikan umrah. Baru-baru ini, sekarang ini, nak mencelah pula. Just let me go. Muhammad Syamsul, Sarah dah malas, katanya. Terdahulu, mahkamah memerintahkan pasangan itu melantik wakil jawatan kuasa pendamai, JKP, dalam kes permohonan perceraian mereka.